tabrakan belum lama kejadiannya sama tangki itu tuh. Iya mama manting juga nama. Ini lagi dia evakuasi doyang kolesternya ini. Ditanyakan CBK. Tutup jalannya nih. Sekitar sekarang udah jam 5 sore ini. Sekarang udah pukul 9:30 malam ini ya. Masih nunggu derek yang satunya. Nah, ini yang satunya udah standby di sini ya. Dereknya Atip derek ini. Pakai Mercy Mernong. Lagi nunggu yang satunya masih dalam perjalanan ke lokasi. Itu grill dari truk Hino-nya, guys. Dibawa dari selokan. Ini dia derek yang satunya udah datang ke lokasi ya.
Nah, ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ya. Pukul 11 kurang 4 menit baru datang ke lokasi ini ya. Dan ini posisi truk yang mau didereknya ya. Kebetulan ini kurang pencahayaan ya, gelap di sini. Nah, itu tadi bekas truk yang engkelnya sebelah situ. Ini yang dari arah Tasik, dari arah Ciamis, dari arah Bandung, dan sebaliknya dari arah Jawa Tengah, dari arah Pangandaran, arah Banjar ya. Nah, ini truknya. Tinggal menunggu dievakuasi ya. Dan ini crew directnya sedang bersiap ya. Sedang mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, ini udah mulai bawa rantai ya crew directnya. Nah, ini sedang mencoba memasangkan rantai ya, buat nanti persiapan di cantol. Truk derek mulai dihidupkan, ini sedang mempersiapkan tali seling. Nah, itu kelihatan ya. Tali selingnya mulai dipantang. Derek Mercy juga sudah mulai hidup ini ya. Truk derek Mercy juga sudah mulai hidup. Ini krew-krewnya udah mulai mempersiapin kendaraan dereknya ya. Nah, tak lupa pasang kerucut segitiga pengaman ya, karena ini di turunan ya, kendaraannya lumayan kenceng-kenceng ini tuh, dari atasnya pada kenceng-kenceng. Juga mendatangkan satu unit towing ini ya, katanya buat nanti nyantol truk dereknya. Nah, ini mulai persiapan ya, truk dereknya udah mau keluar dari parkiran.
Ini dari atas ada truk bermuatan. Kita lepasin dulu ya. Karena kasihan muatannya cukup berat ini. Oh. Bukit Jaya. Mulai persiapan ini buat nyantol truk yang alami laka. Ini sayangnya kurang pencahayaan ya sebelah sini, jadi kelihatannya kayak gini, mohon maaf. Kebetulan HP-nya kalau spek malam kurang gahar ini ya, mohon maaf. Tapi alhamdulillah kelihatan juga ya sedikit-sedikit. Nah ini truk towing yang buat bantu bandul sedikit ya. Karena truknya cukup dalam itu yang mengalami lakanya. Nah, ini selingnya mulai dipantang ya. Mulai proses penarikan, kita pindah ke sebelah sini ya.
ini kemacetan dari arah Banjar, Pangandaran, Jawa Tengah ya. Ini kita dari samping kiri ya. Nah, ini posisi setelah ditarik ya. Ini tinggal narik lurus ya, posisinya udah berjajar tiga.
Ayo tuh lampu nak. Hei, mahar betul kalau kadir. Alhamdulillah airnya bisa ditarik ini ya. Udah mulai nginyak aspal ini truknya. Ini mobilnya mau dipindahin ya, biar arus lalu lintasnya lancar. Nah, ini udah mulai pindah truknya. Alhamdulillah, ini udah di tempat rata. Alhamdulillah ya, pukul 1 lebih 10 menit dan arus lalu lintas mulai bisa berjalan kembali ya. Nah, ini mulai buka tutup. Tadi cukup lama ya, lumayan ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa dievakuasi truk tangki habis kirim aspal. Bandung Wonogiri, Bandung Express. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.